Dan selanjutnya perkutut lokal Majapahit, perkutut lokal Segaluh, perkutut lokal Mataram. Ini diternak, jadi peternak perkutut lokal. Perkutut lokal bermacam-macam. Ini ada Katuranggan juga, perkutut lokal Katuranggan, tapi diternak. Banyak juga burung perkutut lokal yang lain juga diternak di sini. Ini bisa dilihat. Ini perkutut lokal Katuranggan, nggak tahu itu Katuranggan apa. Kalau yang tahu silahkan komen di bawah ini. Jenis apa ini? Silahkan komen di bawah ini. Warnanya agak-agak apa, udan mas kalau nggak salah ini. Nah, ini perkutut lokal juga. Perkutut lokal. Ini juga masih dan itu yang atas itu putih lurik. Ada yang sudah dijodoni, ada yang belum. Nah, itu yang jauh itu kalung tempok, itu yang jauh kalung tempok itu. Masih di sini di Paksi Aji, spesialis perkutut lokal. Perkutut lokal warna atau perkutut lokal Katuranggan ada di sini. Nanti yang bisa membutuhkan atau yang bisa ingin para kolektor yang ingin menampung kolektornya dengan koleksi burung perkutut Katuranggan dan sejenisnya, ini ada di, nanti nomor ada di deskripsi seperti itu. Nih, ini juga ada cemani. Ini juga ada, ini kayaknya dan emas kalau nggak silver. Dan lokasinya itu di sebelah barat persis Keraton Yogyakarta. Ini tempatnya sangat sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Loh, ini ada beberapa kandang di sini, ada berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 plong kali 2 2 26 26 kali 2 jadi 52, sekitar 52 kandang di sini, yang kandang-kandang apa permanen di sini sekitar seperti itu, 52 lebih lah. Belum ini yang dicandal-candalin, ini yang udah satuan-satuan yang dicandal-candalin di teras-teras rumah ini. Seperti itu, seperti di teras-teras rumah ini ada juga ini yang udah bunyi pada di sendirikan-sendirikan. Nah, seperti inilah kondisi peternak perkutut lokal. Nah, ini itu yang di teras-teras ini banyak ini, dengan sangkar-sangkar yang seragam ini, sangkar lobet tapi buat perkutut ini. Ini banyak jenisnya, banyak burung perkutut Katuranggan juga itu, ada cemani, ini ada apa, banyak banget. Ini ada silver, ada udan mas, ada kalung tempuk dan lain sebagainya. Yang membutuhkan burung perkutut Katuranggan, itu Katuranggan lokal ada di sini banyak. Bisa para kolektor-kolektor yang penggemar penghobi Katuranggan bisa pesan di sini dengan nanti rembukan sendiri sama pemiliknya. Ini saya cuma silaturahmi ke beliaunya, Mas Rian dari sebelah barat Keraton Yogyakarta. Seperti itu. Loh, ini kondisi-kondisi perkutut lokal irama, perkutut lokal irama, perkutut lokal irama juga ini. Ini banyak banget ini. Dan menerima pembelian dalam waktu, dalam
proses banyak, maksudnya dalam banyak jumlah dan satuan juga bisa seperti itu. Loh, ini kalung tempuknya itu yang naik itu kalung tempuk lokal alam. Jadi untuk peminat-peminat burung perkutut katurangga, di sini tempatnya, kalau di Jogja dan sekitarnya bisa pesan di sini. Dan untuk luar daerah juga bisa pesan di sini. Langsung saja telepon, nanti saya kasih nomornya di deskripsi. Seperti itu. Memang suara-suaranya itu memang saya pantau, ini suara-suara lokal banyak ini di sini. Loh, saya ini lagi duduk memantau mana suara yang bagus, mana suara yang enak didengarkan. Ini sore sekitar pukul berapa ya, 3 sore seperti itu. Itu ada yang dijodohin, masih ada yang berjodoh, ada yang masih sendiri seperti itu. Dan ini kandang kecil ini ya juga ada penuh, ini ada 4 plong ini penuh. Tapi yang dari sini sampai sana itu sekitar banyak kandang, banyak plong ini. Ya ada perkutut lokal, ada lokal warna, ada katurangga, ada perkutut crossing juga ada. Yang ujung itu kayaknya perkutut bangkok juga ada di situ. Dari berbagai macam jenis perkutut memang sangat lestarikan di uri-uri kebudayaannya. Tetap lestari, tetap mencintai produk perkutut lokal Indonesia atau perkutut lokal Jawa seperti itu. Nah itu pada bunyi itu, yang di sana itu pada bunyi itu. Tuh. Perkutut lokal yang itu cemani bawah itu juga bunyi barusan. Kalau jam-jam segini, jam-jam sore itu memang banyak perkutut-perkutut pada duduk atau pada medoti, pada ngerentengi, bahkan ada yang manggung di dalam sangkar. Ini full kandang permanen di sini. Kalau pagi sampai siang terkena sinar matahari full, dengan atasnya seng dengan apa itu galvalum, apa itu rangkanya itu. Itu dan makanannya selalu tersedia, sama asinannya selalu tersedia. Jadi dua tempat makanan dan asinan, ini dua makanan sama asinan selalu tersedia, dan air minumnya selalu tersedia, bersih juga dan terawat juga di sini. Jadi jangan untuk beternak ataupun untuk melestarikan, untuk beternak itu memang butuh kebersihan makanan maupun kebersihan air minum yang tersuplai di sini. Nah itu ada putih lorik itu di sana. Kelihatan nggak itulah putih lorik itu sendiri, belum dijodohin kayaknya itu. Dan ada yang lain, ada yang lagi mengeram apa ya di situ. Nah, di situ. Nah ini yang saya herankan lagi, ini tadi warnanya yang unik itu tadi itu yang hutan mas itu sebelah sini itu hutan mas apa itu dengan postur seperti itu. Nah itu yang crossing itu, bunyi itu crossing. Nah ini sangat unik, ini saya melihat juga unik, ini perkutut cemani lokal alam dengan blorok, ada blorok di kepala, blorok di punggung, blorok di leher maupun blorok di itu. Kalau di katurangga kan bisa songgobuwono, bisa gendiwa sabdo juga bisa, sama di atas kepala bisa satrio pinayungan maupun satrio wilis atau seperti itu. Bisa juga cemani ataupun itu ya cemani perkutut hitam lah. Nah ini blorok yang sangat langka. Sangat langka menurut saya pribadi, sangat langka. Nah, seperti itu. Ini putihnya ada di bloroknya, ada di sayap sebelah kiri, ada putihnya yang ada juga di leher, ada juga di kepala. Nah, ini untuk para kolektor-kolektor yang ingin meminang, silakan di deskripsi nanti saya cantumkan nomornya seperti itu. Sangat luar.
biasa memang. Seperti itu. Nah, ini sama seperti ini warna apa ini, dan jenis katuraga apa, bisa komen di bawah ini untuk yang tahu. Ini dijodohkan ini. Jadi cemani blorok sama katurangan itu dijodohkan jadi satu, jadi seperti itu. Nah, seperti itu, dan sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam kumannya, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam guyub rukun selalu, salam persaudaraan. Dan terlebih lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.